ayat doa agar berdiri tegang secara maksimal. Ayatnya pendek di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu fadilahnya yaitu untuk menegakkan senjatanya laki-laki agar berdiri tegang secara maksimal dan juga tahan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wa muslimat, rahimakumullah. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Buka Al-Quranul Karim, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Yang artinya begini, أَفَحَسِبْتُمْ, apakah mengira oleh kalian, أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ, pada sesungguhnya khalaqna, telah menciptakan oleh kami, kata Allah, kepada kalian, عَبَثًا, dalam keadaan sia-sia. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini dalam keadaan sia-sia belaka? Tidak ada faedahnya, tidak ada maksud yang tertentu, tidak berguna, tidak. Kami menciptakan kalian semua dalam keadaan punya faedah, punya maksud, punya manfaat. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kalian ilaina, kepada kami, kata Allah, la turja'una, yaitu tidak akan dikembalikan terhadap kalian. Jadi ayat inilah yang dipakai untuk mengelus-elus, mengurut-urut senjatanya sang laki-laki. Jadi apabila senjatanya sang laki-laki kepingin gampang ereksi, gampang berdiri, dan kalau berdiri tegangnya itu betul-betul maksimal, tidak setengah-setengah, apalagi loyo, ya tegangnya betul-betul maksimal begitu. Jadi betul-betul berdiri maksimal. Caranya bagaimana? Caranya adalah tatkala kita mengelus-elus senjata kita menggunakan tangan kiri. Ingat, menggunakan tangan kiri. Kemudian sebelumnya nih kita bacakan ayat ini, telapak tangan kiri kita ya dihadapkan ke mulut. Jadi telapak tangan dibuka dihadapkan ke mulut. Kemudian bacakan satu ayat ini. Satu ayat ini dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-115. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Kemudian ludahkan ke telapak tangan. Diludahkan tiga kali. Tuh, ya. Tangan yang ada ludahnya tadi kemudian dipakai untuk mengurut-urut. Diurut-urut. Sambil mengurut-urut baca lagi. Ya, tetapi tak akan membaca ini sambil diginikan dalam hati. Apakah kalian mengira? Nah, apakah kalian mengira itu ya? Kemaluannya senjatanya itu digitukan. Apakah kamu mengira bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kamu sia-sia? Tidak. Kamu itu diciptakan tidak sia-sia aja, makanya jangan tidur saja begitu. Kan itu senjatanya begitu kan. Kamu ini diciptakan oleh Allah tidak dalam keadaan sia-sia. Tidak diciptakan oleh Allah dalam keadaan main-main yang tidak berguna. Kamu ini harus berguna, bermanfaat, maka teganglah, berdirilah secara maksimal begitu. Wa annakum ilaina la turja'un. Jadi diulang-ulang. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Jadi telus-telus sambil dibacakan ayat ini tiga kali ya. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Diulang lagi. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Kemudian ulang lagi, telapak kirinya dihadapkan di mulutnya. Bacakan lagi, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Kemudian ludahkan lagi, tuh 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 tuh. Setelah ada ludahnya, telapak tangannya itu dipakai untuk mengelus-elus lagi. Ini bagi yang senjatanya memang sudah loyo, yang sudah impoten, sudah nggak bisa manggung sama sekali. Adapun senjata yang masih bisa berdiri, ya langsung saja bisa diurut-urut. Ini hadisnya ada riwayat dari Imam Abu Ya'la Al-Mausuri. Jadi hadisnya ada di dalam deskripsi video ini. Bisa dilihat hadis dasar hadisnya, ada dasarnya ya, harus ada lah. Jadi hadisnya riwayat Imam Abu Ya'la Al-Mausuri dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada kelamaan membahas hadis, maka langsung saja dihafalkanlah satu ayatnya ini, ya, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 115. Tetapi dalam hati ini kita harus paham maknanya, artinya, apakah Allah, apakah engkau mengira, gitu, hei, anu, gitu, adik kecil, hei, adik kecil, apakah kamu mengira bahwa Allah menciptakan kamu sia-sia? Nggak mau bekerja. Kalau anunya loyo, lemes, itu kan nggak mau bekerja. Ayo berdiri, tegak maksimal, bekerja secara baik begitu, ya. Oleh sebab itulah, silakan dihafalkan ayat ini, kemudian silakan diamalkan tata caranya. Insya Allah, mujarab, mustajab, tasbleng luar biasa. Maka silakan diamalkan oleh siapapun yang ingin mengamalkannya. Demikian, semoga bermanfaat. Fitini wa dinul akhirah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Субтитры сделал DimaTorzok.